Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kamilah yang orang-orang kaya. Kami akan menyusahkan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab seksa yang sentiasa membakar. Yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Orang-orang yang berkata, sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul sehingga dia membawa kami korban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan dengan yang kamu katakan itu. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang yang benar? Oleh itu, jika mereka mendustakanmu, kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu daripadamu telah didustakan juga. Mereka telah membawa keterangan-keterangan yang nyata dan kita